Sementara itu, oknum kepala sekolah yang diduga memperkosa siswanya RT yang berusia 10 tahun akan dijerat dengan pasal berlapis. Petugas memastikan RU kini sudah ditahan di Mapolres Pulau Ambon akibat kejahatannya. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Komarus Zaman menyatakan pihaknya akan memberatkan tuduhan menggunakan pasal berlapis kepada tersangka dengan ancaman 20 tahun penjara. Untuk mengembalikan kestabilan mental korban, petugas bekerja sama dengan LSM perempuan melakukan pemulihan mental.